Pokoknya target bulan ini gue harus tercapai nih bang. Target apaan sih? Ah, jangan-jangan lu mah target masang togel 3109 lagi lu tigerin kan? Permisi Bang Marco. Oh iya Neng. Bang, siapa itu bang? Sining sih anak Boelas. Eh, dia mah Pri itu cewek paling soleha. Itu mau ke musola itu. Boya gini aja udah ini ngegendong-gendong mukena. Bang, gue pulang duluan ya. Yaelah si Paing, kopi belum habis juga. Bang, gue pulang dulu bang. Lah, sendirian atuh gue. Main tinggal-tinggal aja. Poki belum baes, nyetun juga belum. Main pada pergi-pergi. Lah, tau-tau udah datang baju koko sama second sarung. Lah, lu juga Pri. Udah kokoan lu sama second sarung sama peci. Mau pada kemana emang? Bang, gue mau ke musola. Tahu si Paing mah tuh. Lu kagak lihat nih dandanan gue. Gue juga sama mau ke musola. Eh, Paing. Biasanya lu juga ngajakin gue sana no pengkolan no. Beli ini Raja Wali. Kobam. Tumen-tumenan lu. Bang, ini udah waktunya sholat kita. Kita harus ke musola. Betul sekarang. Bang. Betul, ayo kita sholat. Lah galu, Ing. Gak ada hujan, gak ada geluduk juga lu. Tiba-tiba insap. Nggak mungkin, mustahil. Ningsih mau sholat juga ya? Iya. Bang Paing juga sama. Kok kenal Ningsih? Kenal lah. Tadi kan Bang Paing dikasih tahu sama Bang Marco. Nah, kenalin saya Paing. Maaf, Ningsih udah punya wudu. Paing, nggak boleh. Cowok dan cewek bukan mohrim bersentuhan. Sok tahu lu, Pri. Oh iya, Ningsih sering sholat di sini ya? Sama, Bang Paing juga sering sholat di sini kok. Tapi Ningsih jarang ngeliat Bang Paing di sini. Oh, Bang Paing mah sholatnya di kampung sebelah, nyari jarak yang jauh biar pahalanya banyak. Alah kentut. Biasa juga lu di pos jam sholat mah. Lu berisik, Japri. Lain sama Bang Japri. Bang Japri mah benar. Kalau sholat mah awal waktu. Pulang selalu belakangan, makanya nggak pernah ketemu Ningsih. Ada berak. Ya udah, karena udah masuk waktu sholat, kita masuk ke dalam yuk. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Lah, kok limamnya bang? Cewek bacot, lu mau sholat apa kagak? Tadi kan lu di pos lagi ngopi. Banyak yang ngomong lu, gebok. Mulai. Allahu Akbar. Alhamdulillah, abis sholat berjamaah mah. Iya Pri, hati tenang Pri, apalagi ada bidadari kayak Ningsih. Iya, sama gue juga begitu mah, tenang bener rasanya. Tapi Pri, gue lebih tenang kalau deket Ningsih Pri, adem, bawahnya wangi bener. Sama gue juga. Sama mulu. Ningsih, ngomong-ngomong, tipe cowok Ningsih yang seperti apa sih? Sebenarnya sih Ningsih suka cowok yang berpakaian rapi, pakai kemeja gitu. Oh gitu. Ningsih, Bang Paing pulang duluan ya? Iya bang. Bang Japri juga ya? Iya bang. Ningsih. Bang Paing udah keren kan, udah parlente, udah wangi, wangi menyan lagi. Lihat Bang Japri juga dong. Bang Japri juga udah profesional nih. Udah sangat modis dan juga sangat cocok udah profesional menjadi cowok idamannya Ningsih. Jangan mau Ningsih, jangan sama mau. Si Japri jangan takut ketularan cemong Bang Paing aja. Jangan mau. Noh, lihat aja noh, baju si Paing mah robek, belum disetrika. Mendingan sama Bang Japri lihat.
original, jahit sendiri. Original apaan tuh? Baju lo kayak bungkus wajik. Kata dia mah rapi-rapi bener, ngegodain cewek lah. Eh, lu udah kayak bandar koprok lu. Apalagi ono-ono, kayak juragan Orson. Dia pikir mah ini pada trendy kali, rapi-rapi begini. Kagak. Eh, si Nengsi itu punya tipe cowok yang gimana gitu. Tuh tanya aja dia. Sebenarnya sih Nengsi lebih suka cowok yang sederhana dan apa adanya aja. Tuh, Pri. Ya, rintintin, main lari wae. Nengsi, mendingan abang Marco ya. Gak usah Bang Marco, aku sendiri aja. Ya, nyerok udang ini urusannya. Gak apa-apa lah. Pri, gak bisa Pri. Nengsi, kalau udah begini suka kan? Iya Ningsi, ini Bang Paing udah tampil paling sederhana buat Ningsi. Sederhana ya? Keren kan? Buset deh, lu pada berubah jadi kayak gembel. Eh ini mah kayak ikan yang di laut, ikan tuna gak punya rumah. Tuna Wisma. Iya. Bang, ini yang cowok yang disukai Ningsi Bang. Bener Bang, Ningsi kan suka penampilan sederhana ya kayak gini. Gilokan Ningsi. Duh, Ningsi bingung. Udah, jangan pada ribut baik. Sekarang gini aja, Ningsi pilih salah satu dari kita. Japri atau Paing. Iya, Ningsi harus aja pilih, Bang Paing atau Bang Japri. Eh, mobilnya udah datang tuh. Mobil siapa Ningsi? Mobil pacar Ningsi, Bang. Ningsi duluan ya. Dadah, Bang Paing, Bang Japri. Makan tuh, Blendo. Mampus lu berdua lu, sia-sia kan perjuangan lu berdua. Eh, makanya kalau udah jelek lu sering jelek-jelekin. Ing, lu punya pacar. Iya. Lu ngapain kita dandan dari tadi, kita ganti dandanan. Gua ngapain apa kayak gini baju. Males banget gua. Udah mendingan lu pada mulung lu berdua. Besok ya, kamu kosong sama gua. Sakit hati gua ini. Sama, Pri. Makanya, yang banyak yang ngedengerin lagu itu ada yang celengan rindu. Gue mau berharap bener punya pacar kayak Bangkuang Putih. Nggak kayak lu, cemong. Tinggi lagi.